أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. Jadi kita sambung kembali siri pengajian kita Ikam Abi Madian. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu taala, at-tawakkalu wasuquka bil madmumi wastibdalul harakati bisukun. Tawakal itu ialah percaya dengan jaminan Allah dan menggantikan gerak hatimu itu dengan tenang diam. Apa yang dimaksudkan dengan menggantikan gerak dengan diam itu ialah menggantikan gerak hatinya daripada terbit dengan tenang diam, kerana dia mengetahui bahawa setiap kerjaannya itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala Tuhannya, dan sebab itu dia percaya. Jadi tawakal itu ialah anda berpegang teguh dengan menyerahkan diri bulat-bulat kepada Tuhanmu Allah Ta'ala dan kembali kepadanya saja, serta keluar daripada daya dan upaya anda kepada daya upayanya, lalu anda berubah di hadapannya. Tawakal itu juga ialah anda berasa puas dengan ilmu Ta'ala yang ada pada anda daripada yang lain, dan anda kembalikan segala perkara yang berkaitan dengan diri anda kepadanya saja. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ. Ini dalam ayat Sibudina ya. Dan ingatlah, siapa yang bertawakal menyerah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukupkanlah rasa puas Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Bukan baca ratik ayat ni, kita tu kena serah bulat-bulat pada dia. Itu sebenarnya. Bukan dia ulai balik. Baca tu baca lah. Tapi pelaksanaan kerja buat tu kena ada. Firmannya lagi dalam surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyi allazi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyi allazi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah, Tuhan yang hidup yang tidak mati. Allah Ta'ala menjanjikan betapa sayangnya dia kepada orang yang bertawakal dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 159. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal berserah diri bulat-bulat kepada-Nya. Sebab itulah orang yang benar-benar bertawakal sentiasa percaya dan yakin tak ada apa yang sudah dijamin Tuhannya, yang menukar geraknya dengan diamnya, dengan mengetahui bahawa Al-Haq Ta'ala itu saja berpegang kepadanya dan kembali kepadanya saja. Bahkan dia terus keluar daripada daya upayanya dan kekuatannya, serta berasa puas dengan pengetahuan Ta'ala yang ada padanya. Ketika itu jadilah dia orang yang dapat menikmati syurga yang disegerakan untuknya, iaitu syurga ajilah, maknanya makrifat itulah, di mana terdapat dalamnya apa sahaja yang diingini oleh dirinya dan kelazatan matanya dengan memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan yang kekal abadi. Maknanya Ta'ala tunjuk tempat dia sesa. Mana tempat dia? Komen sepanah lah kita orang Islam, tapi kita tak boleh tengok tempat kita sendiri. Wahai saudaraku, jika anda memperoleh makam ini, tentu anda akan berasa sentiasa bahagia dan gembira. Gembiralah. Sebab tempat kita nak tujunya situ, yang kekal abadi. Dan tentu tidak suka bagi anda untuk bersahabat, bertawalan dengan orang khawas dan orang awam. Orang khawas ni orang khusus lah. Maknanya Tok Wali lah. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, Ansifi nafsa min nafsik,
Wafbalil tasihata mimman dunika tudrik ashrafal manazil. Pelukan adillah kepada manusia daripada dirimu sendiri, dan terimalah nasihat orang bawahmu. Nasihat anda akan mencapai kedudukan yang tinggi. Ha, jangan buat awak tak tahulah orang okay. Apa kita apa ambil cakna jugalah dengar dia, suara hati dia tu apa ketidakpuasan hati tu. Kalau kita buat kita dengar dari bawah apa yang dia nak sampaikan, bagi perhatian dengar. Mungkin di situ ada nasihat atau pelajaran yang kita boleh ambil ibrah atau iktibar. Perlukan adalah kepada mereka dengan menggunakan hak mereka daripada dirimu. Sekalipun mereka bersikap tidak adil terhadap dirimu, sempurnakanlah hak mereka, meskipun mereka tidak menyempurnakan hak anda. Sekalipun mereka begitu benci kepada anda, hadapilah, balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan anda. Maknanya, orang ibu tahik, kita hubungi ke dia. Itulah akhlak yang paling mulia lah. Hubungilah orang yang memutuskan silaturahim dengan anda. Maknanya berbaik dengan orang yang suka mencari pasangan kita, suka bergaduh. Berilah kepada orang yang mengharapkan pemberiannya kepada anda. Maafkanlah kesalahan orang yang menzalimi anda. Nescaya anda akan mencapai makam yang paling tinggi. Semua ni benda yang payah yang kita sebagai orang biasa ni nak buat. Tapi inilah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Terimalah nasihat daripada setiap orang meskipun kedudukan mereka lebih rendah daripada anda. Ambillah hikmah daripada setiap nasihat yang anda dengar daripada mereka. Sungguhnya hikmah itu amat terdesak kepada setiap orang mukmin dan sesiapa yang memperoleh sesuatu itu. Ini berarti dia mengambilnya daripada mana-mana tempat yang dia temui. Ya. Jadi apabila anda berbuat demikian, anda adalah orang yang tawaduk, merendah diri. Maknanya kita mungkin orang sombong lah. Kita sanggup mendengar, menjadi pendengar yang baik itu ialah satu rahmat kepada orang yang nak meluahkan perasaan. Kerana dengan dia luah perasaan itu, dia dah dapat mengurangkan beban dia lah. Sungguhnya orang yang tawaduk itu sentiasa bersiap sedia menerima yang sebenar-benarnya, bukan yang palsu daripada orang lain. Sebab itu siapa yang tawaduk akan tersingkat dan terangkat darjatnya dengan kedudukan yang lebih tinggi, dan ada manfaatnya dan juga memberi manfaat apa yang ada padanya pada orang lain. Ketika itu martabatnya diakui besar, sama ada orang yang kecil maupun orang yang besar. Sedang hatinya sentiasa terpelihara kerana ditakuti masuknya larangan Allah Ta'ala, sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, ma lam yajid fi qalbihi zajiran fahuwal harab. Orang yang tidak memperoleh tegahan dalam hatinya yang dapat mencegah daripada larangan Tuhannya, maka ini berarti dia adalah orang yang sudah rosak binasa hati. Hati yang gelap-gelamak lah, zulumak. Sudah menjadi tabiat nafsu itu tidak akan kembali untuk melakukan sesuatu yang sia-sia selagi tidak ada yang menakutkannya. Tabiat awal nafsu ni yang mendorong ke arah kejahatan, dicondong ke situ. Bahkan ia tidak akan kembali kepada keinginan hawanya, melainkan setelah dihantar ke dalam hatinya perkara yang menakutkannya, iaitu janji sesaat daripada Tuhannya. Apabila dia flashback balik, dia kena rendah dalam neraka berapa ribu tahun, tak suruh mengaku, adakah aku ini Tuhan kamu? Dia kata, tak, mu aku. Setelah nafsu tu mengaku bahawanya Ta'ala tu Tuhan, barulah Ta'ala ni, maknanya letak pada ada tu. Apabila Ta'ala inginkan kebaikan kepada hamba pilihannya, maka dia sendiri akan mencapatkan ke dalam hati si hambanya itu. Jaga daripada tidur kelalaiannya dan perkara yang sia-sia. Terjaga hatinya daripada tidur lena, dikejutkan oleh sebutan nama-nama Allah yang Maha Suci dan Maha Agung itu. Bahkan segala keinginan hawanya itu dipukul dengan cemeti wa'id, janji buruk dan azab sesaan yang pedih, sehingga si hamba itu mengikut segala suruhan dan larangan Tuhannya.
Oleh itu, hiduplah hatinya dalam keadaan sentiasa berzikir, menyebut dan mengingati. Maknanya, zikir tak putus lah. Mengingati Allah Ta'ala, menyebut, mula-mula ajar di mulut, mula-mula zikir jahar. Apabila dah lekat di hati tu, maknanya dia bergerak sendirilah. Dapat ajar dia bergerak. Sebenarnya kata Syekh radhiyallahu ta'ala, tawakkal 'ala Allahi haqqa yakunal ghaliba 'alaika zikruhu fa illam khalqa lam yaghnu 'anka minallahi syai'an. Tawakkallah kepada Allah sehingga menjadi kebiasaan anda mengingatinya. Maka sungguhnya makhluk setiap manusia itu tidak mengkayakan anda daripada Ta'ala suatu pun. Maknanya, yang paling kayanya Ta'ala, Al-Ghani. Jadi siapa yang boleh bagi anda kaya? Kaya jiwa lah. Mahupun kaya harta. Manusia tak boleh menolong anda. Dia sebenar-benar memberi kekayaan ini. Sebab dia pun, dikaya pun sebab Ta'ala yang bagi kaya. Bukan dia yang apa, ada kuasa untuk mengkayakan diri sendiri. Kalau gitu ramalah orang kaya atas dunia ni. Tak. Sahihkanlah maka tawakal anda sehingga perlakuanmu yang gemar menyebutnya itu menjadi tabiat kebiasaanmu pada setiap waktu. Siapa yang menjadikan Allah SWT itu sebagai wakilnya tempat menyerahkan segala urusannya, al-wakil. Itu asma usnah. Maka sudah tentu ia akan berasa puas bersama dengannya saja. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Hi wa ni'ma wala. Hi wa ni'ma maula. Hi wa ni'ma nasir. Yang mencukupkan segala hajat keperluannya di dunia dan di akhirat. Bahkan dia amat disayangi olehnya. Nya itu siapa? Bagi Ta'ala lah. Sebenarnya firman Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 159. Inna Allah tuhibbul al-mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebab itulah orang yang bertawakal kepada Ta'ala sentiasa berpaling daripada menghadap kepada makhluknya kerana dia mengetahui. Benar mereka tidak akan mampu mengkayakan walau sedikit pun selain daripada Ta'ala sahaja. Lalu dia mencapatkan mereka di belakangnya jauh-jauh dan tenggelamlah ia dalam setiap waktunya dengan menyebutnya pada setiap perlakuannya di hadapannya. Oleh itu jadilah dirinya hambanya yang sebenar, yang sentiasa menjunjung titah perintah sama ada suruhan maupun larangannya. Malah dia sentiasa mengira-ngira, yang ini muhasabah. Setiap nak tidur tu ingat balik, aku buat geria gini, dosa, silap. Maknanya tarik kesalahan itu taubat baliklah. Minta pun istighfar. Muhasabah dirinya dalam usaha mencapai muraqabah bersama dengan Tuhannya. Muraqabah ni pengawasan ataupun dia mak bagi itu. Seperti tikus, seperti kucing mak tikus keluar dari lubang. Jadi air jangan berkocok, ikan jangan bergerak. Air itu kena jenis lah. Aquarium pun kena jenis. Itu bahasa tamsilan, ibarat saja. Apa yang dimaksudkan dengan muraqabah itu ialah kewaspadaan si hamba dalam memandang Allah Ta'ala mengenai segala bidang ahwalnya. Sehingga dengan pandangan semingat itu, secara rahsia terjadilah pengawasan Allah Ta'ala atas segala gerak-gerinya yang berakibat hudur. Al-haq, hudur ni hadir lah. Dan melimpah ruah pengawasannya ke dalam hati kepada seluruh anggota tubuh hambanya dalam segala gerak dan diamnya. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, bil muhasabatil yasilul abdu ila darajatil muraqabat. Dengan muhasabah diri, si hamba itu akan sampai kepada derajat muraqabah. Yakni melihat pengawasan Tuhannya dalam setiap perlakuannya. Abu Hurairah, tu bapa kucing, pasal apa? Hari syariat kata sebab Abu Hurairah ni bapa kucing, dia banyak pelihara kucing. Betul lah dari segi syariat, tapi sebenarnya mendapa. Abu Hurairah ni, baginda Rasulullah ni, dia
Benarnya Abu Hurairah 3-4 tahun sebelum baginda Rasulullah wafat. Tapi dia yang paling banyak dia dapat hadis dengan baginda Rasulullah. Pasal apa? Ketika baginda Rasulullah hidup, dia tak kerja. Dia mewakafkan diri dia. Dia nampak saja baginda Rasulullah keluar, dia ikut. Dia follow. Dia pergi mana-mana. Sedangkan sahabat lain ni ada bisnes, ada urusan dunia, ada company, ada kebun tamar, ada perusahaan. Jadi Abu Hurairah ni dia banyak berlapar. Dia duduk di bahagian, kita kata anjung lah, dekat bahagian Ali Sufah, di apa, beranda Masjid, Masjid apa, Masjid Nabawi tu. Jadi satu hari tu baginda Rasulullah nak pergi dakwah ke Jin. Jadi dia duduk, bukan duduk jauh lah, duduk dekat lah. Mandala semita lah. Pesai Abu Hurairah tengok Jin. Maknanya muka tak serupa kita lah. Ada muka petak tiga segi macam-macam lah. Asal setiap tarekat dan perjalanan itu ialah muasabah diri. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dalam berbuat demikian, tentu dia akan sampai kepada darjat muraqabah. Dia menghitung atau mengira-ngira kesalahan dia pada setiap hari lah. Alangkah beruntungnya si salik. Salik ni orang yang baru berjalan. Menjadikan sepanjang waktunya pada setiap hari dengan muhasabah dirinya. Dan waktu yang paling agung baik ialah pada waktu asar. Waktu asar ni orang keluar beriadah, bermain. Dia kalau tinggal solat pun banyaknya waktu asar dan waktu isyak. Okey ni, kalau maghrib tu, okay, sekali orang ada rumah lah. Kalau maghrib tak balik rumah tu, berat lah, duduk kedai lagi dah. Ini kerana waktu sebut adalah akhir penghujung hari. Dan selepas solat, wusta, pertengahan pula. Pada ketika itulah dia akan melihat dan meneliti apa yang telah dilakukannya sepanjang hari tersebut. Jika dapati dalamnya banyak ketaatan, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Sujud syukur lah. Ataupun mengucap alhamdulillah. Serta mujinya yang akan menambahkan kurniaan nikmat ke atas dirinya. Sebaliknya, jika dia mendapati sepanjang waktunya yang dilaluinya penuh dengan, berisi dengan dosa, noda dan dosa kejahatan sebagaimana yang biasa berlaku ke atas orang seumpama kami, maka ia segera memohon keampunan kepada Allah Ta'ala dengan membanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim, dan bersungguh-sungguh dia membasuh dan menggilapnya agar kekotoran pencemaran dosanya itu tersilang. Dia dosa ni seperti titik-titik hitam yang menghijabkan hati. Oleh sebab itulah orang-orang arif menyuruh dan mengarahkan si salik murid mereka supaya membaca istighfar selepas solat asar sebanyak 70 kali. Ini dia cerita tarekat dia lah ni. Si murid hendaklah mengingati dosa-dosa yang telah dilakukannya dahulu. Kemudian barulah dia mengucapkan istighfar daripada dosanya itu. Ambil dosa tu tak depan, taubat minta ampun, janji tidak akan mengulangi lagi, dan taubat nasuhah lah, maknanya taubat sungguh-sungguh. Bukan taubat sama belakang air mata boya tu. Ini termasuk dalam amalan ketaatan yang telah dilakukannya itu juga dianggap dosa. Iaitu menurut kata pengarang Ali Mu'amalat, sebagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala, anta ila hilmihi iza ata'anhu akhwahu minka ila hilmihi iza asoyatahu. Anda lebih memerlukan kelembutannya Ta'ala ketika anda berbuat taat kepadanya melebihi keperluan anda kepada kelembutannya ketika anda buat maksiat dosa kepadanya. Ada seorang bertanya kepada Syekh Ibn Umar Surawadi radhiyallahu ta'ala, jika saya beramal, saya terperangkap dalam perasaan riak. Dan jika saya tinggalkannya, saya terperangkap dalam perlakuan yang sia-sia. Jadi, apakah yang patut saya lakukan? Dia tanya Tok Wali inilah, Surawadi. Jawab beliau radhiyallahu ta'ala, buatlah amal dan kemudian bacalah istighfar. Jadi kalau ketaatan anda itu termasuk dalam kumpulan dosa-dosa yang telah anda lakukan.
Maknanya tak lepas daripada istighfar lah. Jadi ketaatan ini juga merupakan dalam kategori dosa kejahatan itu. Dianggap lebih mendekati kepada penerimaan Allah Ta'ala. Sebab kita buat dalam keadaan riya wujud tadi. Takabur semua'ah. Jadi, kita minta apung lah. Oleh sebab itulah, Nabi SAW mengajar umatnya agar mengucap istighfar setiap kali selepas solat. Sebanyak 3 kali. Itu Nabi ajar. Justeru mengucapkan istighfar dalam melakukan amalan ketaatan itu adalah daripada bab hasanatul abrari sayyatul muqarrabi. Kebaikan orang-orang yang baik adalah kejahatan pada sisi orang ahli muqarrabi. Ahli muqarrabi ni orang yang pangkat tinggi lah. Orang yang dekat Ta'ala. Tegasnya siapa yang menghisapkan musabah dirinya dengan cara sedemikian, muka menjadi suci bersihlah setiap maka menjadi suci bersihlah setiap anggota. Anggota panca indera 5 dah. Bersinar jernih cahaya hatinya. Hati dia jadi jernih. Tertajalilah Tuhannya. Jadi boleh kenal Tuhan. Terjeli Tuhannya tampak nyata dalam pandangan mata basirahnya. Mata hati. Sedang hatinya sentiasa muraqabah akan Tuhannya pada setiap pelakuannya. Sehingga dia tidak nampak ada yang lain ketika menyembah Tuhannya. Seolah-olah ia melihat dia sahaja yang ada. Jadi dalam solat tu dia nampak Ta'ala lah. Dia nampak siapa dia. Sallu kama ra'aitu muni usalli. Panggil Rasulullah lah. Dan jika ia tidak tampak Tuhannya, ia meyakini bahawa dia melihatnya. Jadi dia nampak tunggit-tunggit kita solat siapa dia. Dia lah. Seolah kamu seperti seolah-olah kamu nampak Ta'ala. Jika kamu tidak nampak Ta'ala, secara Ta'ala nampak kamu. Jadilah dia ketika memiliki hati yang lembut dan menyesal atas kurangannya, sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, Fakudul asafi wal bukai fi maqami suluki alamun min alamil khislan. Hilangnya kekesalan kesedihan akibat kekurangan hikmat yang dilakukan kepadanya. Dan tangisan akibat takut kepada Tuhannya yang memiliki azab yang amat dahsyat dalam maqam suluk. Suluk ni kalau nak syabandi ramah-ramahlah. Suluk dalam kelambu pun ada. Lepas tu dia ada khalifah, dia ada masyaih. Kalau ahli suluk tu dapat jazbah, khabar yang dalam zikir dia tu, dia akan rayak khalifah, dia ripukkan masyaih. Jadi masyaih yang menentukan sama ada naik maqam atau tak. Ubah tempat zikir ada. Adalah satu tanda daripada tanda orang yang terbiar, celaka, tidak dikurniakan taufik untuk berkhidmat kepadanya. Oleh itu, dia akan berada jauh dari pintu khidmat dan tertolak daripada hadratil kursi. Sebab itu, anda hendaklah tinggalkan makhluk dan pergi menuju kepada Ta'ala. Halaukan semua yang mengganggu dari pintu hatimu. Tunggulah di pintu kehampiran dengannya. Itu. Kelak pintu itu akan dibuka dan anda akan dipersilakan masuk ke dalam istana hadratil kursinya untuk mengecapi segala kenikmatan batin ni yang disediakan untuk anda ketika di dunia ini lagi. Mana atas dunia ni boleh tengok dah. Allah Ta'ala pelihat. Bukan hati di akhirat. Waktu dia dah. Ambak sini lah ni. Kelak di akhirat pula ditambah dengan kemuncak kenikmatan yang hakiki. Akhirat ni tempat membalas pembalasan dah. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa yang meniti jalan ini. Bila anda sudah mengetahui sedemikian, wahai salib, basuhkanlah segera dengan air hikmat, iaitu dengan taubat dan istighfar dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan menurut batas hukum syarak. Kisalilah segala kekuranganmu kerana melanggar perjanjianmu dengannya dengan berkata melalui ucapan lidah yang menghina dirimu serta perlakuan rendah dirimu, sambil menyembahkan kedua-dua pipimu di hadapan pintu Tuhanmu yang sentiasa memerhatikan kedaifan, kelemahanmu dan istighfarmu, kefakiran. Apabila tiba sahaja di pintu destinasinya, batin salih itu akan memohon keizinan masuk.
Apabila si tetamu itu sudah berada di pintunya, ketuklah pintu itu hingga dibukakan. Sabarlah menunggu dan insya Allah akhirnya akan terbuka juga. Lalu lidah hal dan makol. Nya pun berkata, dosaku begitu berat sekali, apalah helah yang boleh aku lakukan untuk menanggungnya ketika aku berada pada hari penghimpunan itu nanti. Yaumil masyarakat ni. Wahai Tuhanku, maafkanlah hamba-Mu ini yang banyak melakukan dosa maksiat dan balaslah kesalahanku ini dengan kelembutan dan kesantunan-Mu. Apabila larut malam, katakanlah dengan penuh tadarruk dan rasa rendah diri kepada Maulam. Maulam ni pencipta lah. Ala ya Allah binadratil minal ghaini rahimatil tudawi kulma bi min amradin sakimati. Ketahuilah dengan Allah Ta'ala saja dengan sekali pandangan daripada Ain rahmatnya. Ain ni pandangnya lah. Dapat menyembuhkan semua penyakit setiap kali penyakit itu ada pada. Apabila anda membanyakkan munajat kepada Tuhanmu dengan rasa rendah diri, tadarruk, zahir dan batinmu di tengah malam yang gelap gelita dan waktu sahar. Akhir malam sebelum terbit fajar dengan menitiskan air mata yang bercucuran di pipimu. Nescaya anda akan melihat limpahan ketuhanan bercucuran turun ke dalam hatimu. Ketika itu hati anda akan bersabar dan terus berpaling melupakan segala keinginan syahwat. Oleh itu terpelihara hati anda daripada segala penyakit kesalam yang sudah pun sembuh. Dan anda akan berohi sihat yang sempurna. Jadi tamatlah untuk sesi petang ni. Kita akan bersambung lagi lah. Sebelum tu, sebelum pada video hari ni, jadi sebelum ni hamba ada apa, bangkitkan pasal isu kalimah Allah tu. Hamba suruh NGO bangkit. Alhamdulillah lah, ada sebuah NGO pada hari ni, iaitu Pembela Islam, telah mempertahankan maknanya penggunaan kalimah Allah ni eksklusif untuk orang-orang Islam. Dan keluar balik maknanya statement atau kenyataan Sultan Kedah bab mempertahankan kalimah Allah. Maknanya apa yang saya usahakan rasa dalam 3 hari lepas tu ada respon daripada NGO kita, tak kira lah. Sebab saya seru semua umat Islam dan ada saya sebut pasal NGO. Jadi kita duduk di sebalik apa, NGO ni badan bukan kerajaan lah, non-government organisation. Maknanya bila kita ramai ni kita kuat lah, bersatu teguh, bercerai roboh. Jadi pada zaman UMNO BN dulu, maknanya ada cubaan untuk menggunakan kalimah Allah ni oleh evangelis Kristian. Tapi seburuk-buruk kajian BN UMNO ni, kalau bab isu agama ni dia ambil berat. Itu ialah apa hikmah. Hikmah maknanya bagi yang apa tersuka UMNO BN, memanglah dia dah BN ni 90 tahun dah dia merata Malaysia. Jadi banyaklah apa lompang ataupun kekurangan tu. Jadi dalam banyak-banyak kelompangan apa cari situ sini, maknanya bab isu kalimah Allah ni dia pertahankan, dia perjuangkan. Jadi pada hari ni bukan parti UMNO yang bangkit membela, tapi NGO Pembela Islam.
Jadi saya menyeru lagi kepada NGO-NGO lain supaya kita ni sama-samalah buat report polis. Maknanya kita bantah, kita bantah penggunaan kalimah Allah. Memanglah Allah ni universal. Sebab kita tengok agama-agama lain pun asalnya agama tauhid. Agama Hindu, agama Hindu itu bukan nama Hindu. Hindu tu dia merujuk kepada sungai Indus. Agama Hindu ni kalau tak silap saya Nabi Asabe yang bawa. Begitu juga dengan Kristian. Tapi sebenarnya nabi-nabi itu semua Islam. Tapi biasalah apabila setan boleh masuk diselewengkan oleh pendeta-pendeta. Sekarang pun Islam sendiri pun nak diselewengkan oleh golongan Wahabi. Di mana kitab-kitab ulama silap pun dia ubah, dia edit, dia suntik. Jadi macam Kristian ni, Nabi Isa tu sendiri agama Islam. Tapi yang boleh macam mana boleh jadi Kristian tu sebab pendeta-pendeta. Cuba perhati dalam kitab depa tu ada Old Testament dengan New Testament. Jadi dia pun ada dua version. Ada Christian Orthodox, ada Christian Protestant. Kalau dulu kita dengan ahli kitab, kita boleh kahwin. Sebab apa? Sebab dia berpegang pada kitab asal Injil Barnabas ni. Tapi lain tak ada dah. Tak ada dah ahli kitab tak boleh kahwin. Dia percaya pada Allah. Tapi apabila Bab Muhammad, dia tak kenal siapa baginda Rasulullah tu. Itu dia kata ke Rasulullah tu tajalli sifat sifat kamalat Ta'ala. Jadi di situ depa ni tidak faham lah. Kalau dari segi hakikat ketuhanan tu, dari segi konsep ketuhanan tu nak kata sama tu tak lah. Tapi kalau orang jahil tengok seakan-akan sama. Tapi kalau kita perhati dari segi Hindu, Kristian, tak. Dia ada konsep Trinity. Dalam Islam tak ada Trinity ke, Duality ke, tak ada. Tauhid je ada. Mengesa Allah Muhammad tu sah. Dua zat satu wujud. Ada orang tanya saya dalam Facebook saya sebelah lagi tu, Facebook Ribadak tu. Dia kata dua dalam satu ke? Bukan dua dalam satu. Macam awak lah. Jasad dengan diri batin awak. Mana mungkin jasad awak ni boleh bergerak tanpa diri batin awak. Jasad awak satu zat, diri batin awak satu zat. Itu kata dua zat satu wujud. Tapi kita letak atas baginda Rasulullah tu. Diri jasad baginda tu ialah nurani. Diri batin Rasulullah tu rabbani. Jadi sejak alih sana lagi dia tak percaya dua tu. Dia jadi Nabi tu macam mana? Muhammad tu lah. Ahmad tu dia bukan Nabi, dia uluhiyah. Jadi Ahmad tu dia bukan makhluk lah. Kalau tak makhluk pun Muhammad. Tapi baginda Rasulullah ni bukan manusia biasa, dia manusia luar biasa. Kalau rakyat manusia biasa, jatuhlah akidah kita. Sebab tu orang yang berpegang pada Muhammad ni memang bukan jalan-jalan orang lah. Maknanya kan senang cerita kat syurga lah bagi dia. Kalau dia berdepehe siapa Muhammad. Tapi pasal apa ramai yang berpegai pada Allah. Dan orang Kristian pun tak. Dalam kitab dia Allah. Tapi sebenarnya dalam Injil tak ada pun Allah. Allah tu dia pasal Arab. Allahim adalah Allahim. Bukan nama Allah. Isim Allah. Sebab dia bahasa ke apa? Romawi, Yunani, Injil tu. Kalau Taurat bahasa ke apa? Bahasa Ibrani. Tak. Taurat bahasa ke apa? Taurat bahasa Kiti. Zabur bahasa Ibrani. Jadi nama Allah tu dalam Zabur, Taurat, Injil, suhu-suhu tu tak ada. Sebab nama Allah ni dia mesti mari dengan tuan dia.
Tu dia siapa dia? Baginda Rasulullah. Jadi pemilik pada nama Allah tu ialah Ahmad dan Muhammad tu lah. Sebab dalam Injil dikata Nabi Ahmad. Dalam Injil sahaja tak ada Muhammad. Dalam kitab letak lain semua ada Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Dia susu pun ada. Sebab tu orang yang pergi pada Muhammad ni bukan calon-calon lah. Sebab di situ konsep zat dengan sifat tu tak bercerai tu. Dalam kitab usul tahid dah cerita. Jadi walaupun nama Allah tu nama kebesaran dan keagungan bagi Ahmad dan Muhammad, walaupun saya ni orang yang membawa jalan untuk kepala yang berpegang kepada Muhammad, tapi bab isu kalimah Allah ni dia kita kena pertahankan. Sebab apa? Saya nampak ada agenda depa, ada udang sebalik mi. Apabila mahkamah lulus kata kalimah Allah, penggunaan nama Allah ni dibenarkan, telah digazetkan boleh. Sampai Sarawak lah mudah boleh, itu kita tahulah. Semenanjung ni, tak, di Semenanjung ni ramai orang Islam. Tak. Jadi kita nak jaga anak-anak kita ni apabila jumpa satu buku guna nama Allah. Jadi mengelirukan anak-anak kita. Kalau dapat kepada kita, tak ada masalah lah. Lepas dalam apa, tersapuh ataupun bakar. Tapi anak-anak kita yang baru mengenal. Baru mengenal wabuta. Baru mengenal bab fadu'ain. Tak. Baru belajar. Dia tidak dapat membezakan. Tidak memais. Tidak dapat membezakan yang mana hak dan mana batil. Kalau anak hak dalam 4-5 tahun tu, tidak dapat membezakan lagi di antara kasuki kasukannya atau selipah kiri selipahannya. Ini kita takut. Sebab mereka, sebelum ni pun kita tengok, banyak komik-komik ataupun buku-buku kanak-kanak. Dia mereka buat dengan gambar, dengan ilustrasi. Lepas tu dia masuk konsep Trinity mereka lah. Ya ini kita takut. Kalau sebelah Perak tu, adalah. Keluar saja daripada pekarangan bangunan pagar sekolah tu, dihala. Dia punya mubalik dia. Dia dapat tangkap. Dapat tangkap, kata tak boleh buat lagu ni. Sebab Malaysia ni agama resmi, agama Islam. Awak tidak boleh menyebarkan ilmu awak, agama awak ni, pegangan awak, nanutan awak ni kepada orang Islam. Ya. Jadi untuk popok dia tak apa. Jadi kalau mengikut istilah Melayunya, apabila Melayu itu murtad, keluar pada Islam, dikira bukan Melayu dah. Istilah Melayu itu sendiri ialah wajib beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam dan hidup seperti mana orang Melayu yang tengok orang Melayu macam mana. Makan menggunakan tangan. Sudu jari-jari tu apa tak apalah, mungkin di hotel ke apa. Jumpa dengan kawan bagi salam. Tak. Apa solat Jumaat. Lepas tu apa solat hari raya. Itu disilahkan kepada Melayu. Bukan apa Melayu mutak tu, dia bukan kira Melayu lah tu. Sebab istilah Melayu bagi golongan ahli cendekiawan ialah wajib beragama Islam. Kalau mutak tu dia kira keluar pada Melayu. Walaupun Aisyah awak tulis bangsa Melayu. Itu istilah. Ya. Jadi saya sudahi dengan apa yang mulia lah. Kita akan ikuti perkembangan isu penggunaan kalimah Allah ni dari semasa ke masa. Abah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.